sombong gitu. Mudah-mudahan sehat terus. Insyaallah. Sehat terus. Coba baca lah, Mbak. Kasusnya biasa kan seribet-seribet. Makin panjang ya. Gak kleru aku mendanut. Gak kleru Jess. Aku nonton YouTube. Ya kalian dengar sebentar nonton YouTube apa? Iya. Iya ibu nih gitu. Dari mulai hari Senin jalan-jalan keliling. Terus ada yang dari itu loh Suriname. Iya. Padahal perjalanannya ke sini ini 24 jam setengah ke Suriname. Kalau bapak dari mana? Dari Tegal. Dari Tegal. Tegal ke Pribe. Ben yo. Ini Bapak Im sakit di Batora. Terus dia posisinya Bapak ini sudah dipocong. Jadi diambil patinya. Oh iya, 5 pocongnya di rumah saya. Sekarang sudah gila. Alhamdulillah. Alhamdulillah yo. Alhamdulillah. Saya juga menang. Karena diambil ini tadi sebetulnya tidak mau. Jadi tidak terima, tidak mau. Makanya bila terjadi begini ini, saya selalu lawannya adalah sedekah. Sapinya 5. Kambing 6. Kalau enggak bisa sapi 5, ya biar tak unser sendiri. Orangnya belum iya atau tidak. Sapi 5, kalau enggak bisa jadi kambing ya. Kambing enggak bisa 5 jadi kelinci. Kelinci tidak bisa ayam. Ayam enggak bisa jadi cecek enggak apa-apa. Tidak, saya tidak meminta apapun. Tidak apapun atau sapi atau radio atau tidak. Cuma sedekah aja sedikit nanti biar buat makan orang-orang semua orang sakit lah itu malah lebih barokah daripada nanti sodako tak belikan kalung. Iya. Insyaallah. Iya.